Halo sahabat Sejul, bertemu lagi di Sejul Junius Unik dan Luar Biasa. Nah, kali ini sahabat Sejul di tahapan new normal kali ini saya akan berkunjung di salah satu warung makan yang ada di Kota Palopuni. Mau tahu keseruannya? Ikuti sahabat Sejul. Sejul Junius Unik dan Luar Biasa. Sahabat Sejul, kali ini saya sudah berada di depan warung Nahyan Geprek, di mana pada saat ini menjelang maghrib kita akan singgah untuk makan. Apa sih kelebihan di dalam warung ini? Ikuti tips saya dan penasaran, ayo ikuti Sejul. Sebelum kita icip-icip, kita pesan dulu menunya sahabat Sejul. Nah, di sini setiap hari Jumat bagi pelanggan yang sudah membaca surat Al-Kahfi akan diberikan makan dan minum gratis sahabat Sejul. Ini juga tanpa syarat, namun butuh kejujuran saja sahabat Sejul. Kebiasaan untuk bersedekah juga diterapkan Bang Hairul dalam pengelolaan ayam geprek ini loh. Menurut Bang Hairul, kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, insya Allah ada berkah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak akan rugi loh. Jadi buat sahabat Sejul, mari kita tetap selalu bersedekah ya. Terdapat 10 jenis varian menu ayam geprek yang disajikan loh. Bagi kalian yang penasaran, silahkan mampir aja dan menikmati hidangan di warung ayam geprek nah jam ini. Nah, sahabat Sejul, sekarang saya sudah ada di warung Nahyan Geprek. Nah, di mana saya akan mencicipi salah satu ayam geprek ini. Mau tahu rasanya? Ya, kita buka ya di sini sekarang. Wow, sahabat Sejul. Nah, sahabat ini kita akan mencicipi ya. Gimana sih rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Habis Sejul. Rasanya enak banget. Ayamnya juga gurih. Lemboknya pedas sekali ya Allah. Mantap-mantap. First time rasanya enak guys. Aku falling in love dengan rasa ayamnya yang original dan rasa pedasnya menyatu. Begitu ditambahkan rasa pedas tadi, yummy banget guys. Nah sahabat Sejul, kali ini episode kali ini sangatlah membuat saya senang banget karena bisa mendatangi salah satu warung di Kota Palopo ini. Sahabat Sejul, kalau sahabat Sejul lapar dan mau tahu rasanya ayam geprek, di sini aslinya di warung ini. Nah, mari kita datang di warung Nahyan Geprek Kota Palopo, tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi Selatan. Nah, sudah saatnya saya pamit undur diri dari depan teman-teman sahabat Sejul. Nah, saksikan terus sahabat Sejul di YouTube cerita cinta kami di Jos Murin. Nah, Sejul,
Yunis unik dan luar biasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.